kalau misalnya kalian yang menilai seperti itu, ya mungkin aku iyain aja deh. Karena kalian yang bisa ngelihat seperti apa. Karena udah cukupan aku mungkin nurutin kata orang tua saya, ikutin kata nenek saya untuk diam. Tapi kalau misalnya di sini ibu saya disentil-sentil lagi, ya saya nggak bisa diam gitu. Jadi sama aja udah itu hal yang percuma. Kalau misalnya disuruh damai-damai tapi ujung-ujungnya seperti aku gak pernah senggol-senggol siapapun, dia senggol ibu saya gitu. Seperti ini, apa sih? Dia katanya kalau ibu saya ini, intinya kalau ibu saya ini katanya tuh kecil barunya tuh gak sama dia gitu. Karena kakak apa karena ibu saya itu lahir duluan, udah nikah duluan. Tapi di situ juga ada pembuktian. Kan dia udah bilang nih kalau ibu saya udah nikah duluan bisa dia kecil. Berarti dari situ juga udah logikanya gak mungkin dong kalau misalnya ibu saya mau minta-minta terhadap dia. Emosi enggak, saya enggak pernah kenapa-napa. Mau ketemu berdua pun di acara pun enggak masalah. Cuman di sini mungkin dianya aja yang kurang profesional kerja ya. Kayak di salah satu session TV dia enggak mau ketemu kalau misalnya ada saya, enggak mau datang ke acara kalau ada saya. Sangat tidak mencerminkan seorang bintangnya itu aja sih. Ya kalau percuma pasti ya. Kalau misalnya saya kembali lagi tapi enggak ada yang kata percuma karena di sini kan itu permintaan dari almarhum dari jauh-jauh hari, permintaan dari nenek saya. Kalau misalnya kembali lagi seperti ini, Allah yang maha melihat. Kalau siapapun yang berjelek hati akan kembali dirinya sendiri. Komunikasinya seperti itu aja sih mbak. Emang gak pernah komunikasi yang gimana-gimana. Mama tapi seperti apa? Senggol-senggol tanggapan gimana mah? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kecewa, masih kecewa mah? Doakan baik pasti. Udah gak apa-apa, didoain aja yang baik. Tetap adik kan?